السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يا سيدي أمتي أستاذ شريف أسيستنت دايركتور مسجد سيف اس اي ام بقاوة مسجد بلال إمام بلال إمام بلال إمام بلال Imam Bilal, brothers and sisters, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah kita berada di salah satu rumah Allah, tempat yang Allah paling suka, tempat yang paling Allah cinta, tempat yang di mana orang-orang mukmin berkumpul. Bukan sekadar muslim tetapi mukmin. Okay. Ingatlah kepada ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah. Inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqama salat. Man ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqama salat wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtarin. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtarin. Yassar Allahul Azim. So, sesiapa yang memakmurkan, meramaikan, memenuhkan masjid Allah SWT, orang-orang itu ialah orang beriman. Orang-orang beriman iaitu orang yang mengerjakan solat, yang mengeluarkan zakat dan tidak takut menaikkan Allah SWT. Dan mereka ialah orang-orang yang diberi petunjuk. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, malam ini saya melihat ramai brothers-brothers, sisters-sisters yang sudi meluangkan masa untuk mendengar sedikit tazkirah tentang tajuk kita pada malam ini. Insya Allah Ustaz memberikan tajuk pasal tanda-tanda kiamat. Dan Insya Allah Ustaz rasa semua dah tahu pasal tanda-tanda kiamat ini. Jadi kita sama-sama ingatkanlah. Okay? Mungkin ada yang tak ingat, kita ingatkan. Ada yang tak tahu, kita tahukan. Okay? Jadi kita sama-sama kita sharing moment lah senang cerita. Kita tak adalah nak kata tazkirah terlalu serius. Okay, kita santai-santai. InsyaAllah. Okay, so permulaan untuk kisah kita ni. Okay, so kiamat. Apa maksud kiamat sebenarnya? Kiamat ni siapa tahu maksud kiamat? Tahu tak maksud kiamat? Kiamat maksud dia, kiam tu maksud dia berdiri, qama yaqumu qiyaman, ataupun kita ambil dari fi'il amar dan qiyaman. So qiyam ni maksud dia berdiri. Jadi apa maksud berdiri ni? Maksud dia ialah Allah nak menegakkan bumi ini daripada, orang kata yang ni salah satu pendapat, mungkin ada banyak-banyak pendapat. Apa yang Ustaz baca ialah kenapa dia namakan sebagai qiyamah. Ada yang mengatakan bumi ini berbentuk bentuk bulat. Bulat ke? Sfera ke? Okay. So, dia berbentuk sfera ataupun bulat. Dan ada kes nak kata dalam 2-3 tahun ataupun 4 tahun sebelum ni cerita pasal teori, okay? Teori konspirasi pasal bumi, semua bumi itu flat lah apa semua kan? Okay, kalau korang masih ingat lah, rasa korang masa tu form 1, form 2 rasanya. Okay, so ada satu pendapat mengatakan kiamat ini ialah Allah nak straightkan bumi itu menjadi sekeping kertas yang kosong. Okay, kertas ni dia nak jadi macam ni. Nah, itu salah satu pendapat yang Ustaz baca. Tapi mungkin ada pendapat-pendapat lain. Allah Allah. Okay. So I stop setakat itu. Mungkin penjelasan yang lebih tepat boleh carilah dalam buku tafsir, tafasir apa semua tu. Okay. Jadi kiamat ni dia menunjukkan bahawa sesuatu benda yang bila ada mula and confirm ada akhir. Okay. Jadi manusia, contoh kita, kita ni dah berapa tahun? Saya baru ustaz lah, terang tahu 19, 18, 19, 20 tahun. Okay. So korang tahu bilangan
umur kurang. Okay, jadi kurang tak ada satu tarikh atau satu titik yang kurang bermula. Mungkin kurang lahir 1 Januari 2004. Ha, 2004 contoh. Okay, jadi kurang dah ada titik permulaan itu. Sama juga dengan bumi ini. Bumi lahir bila? Bila lahir? Bila Allah ciptakan bumi ini? Siapa tahu tak bagi hadiah? Tak ada? 10? 10? 10 Muharram. Okay. Hari yang Allah ciptakan langit dan bumi. Yang kita celebrate actually dah minggu lepas. Idea dah 19 kan? 19 Muharram. 19. So, dalam minggu lepas. 10 Muharram itu yang dikenali sebagai Yaumul Ashura. Okay, so Nabi sangat Nabi tidak memaksa, tapi Nabi sangat menggalakkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Ashura tersebut. Okay, so adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan Yaumul Ashura. Okay, so yang itu cerita pasal Yaumul Ashura. So cerita pasal bumi ni, bumi ni dah sangat lama. So dia lahir pada 10 Muharram. Allah Alam tahu bila, saya pun tak tahu. Allah Alam, cuma Allah saya tahu. Okay, jadi dari satu titik itu, sama juga dengan manusia, bila titik itu, bila kita dah 19 tahun, kita masih okey. Kita dah 25 tahun, masih sekar, masih kuat lagi. Tapi bumi ini, dia dah lama. Semakin lama semakin orang kata dah berusia. Sama juga dengan manusia pun, semakin lama semakin berusia dan insyaAllah satu hari kita akan pergi. Sama juga dengan bumi, satu hari pun dia akan pergi. Pergi itulah yang kita namakan sebagai kiamat. Okay. So Ustaz menggunakan analogi sebagai manusia. So manusia ni mungkin kita tolaklah kes-kes yang mati mengejut apa semua-semua tu. Okay. So manusia ni orang kata normal dia, kita akan besar. Min yang normal yang tolak yang pasal COVID mati, COVID ke apa tu. Yang tu boleh cerita. Cerita dia dari kecil kita membesar, remaja kita akan mengalami dah masuk umur 20-an. Orang pun akan sikit lagi mungkin tahun depan, 2 tahun lagi akan masuk 20-an. 20-an, 30-an, 40-an, 50-an dah start dah sakit. 40-an, hujung 40-an pun dah start sakit. 60-an dah mungkin orang kata dah mula kurang. Ha, sama juga dengan bumi. Mungkin masa tu bumi masih sihat dan sekarang dah makin tua, dah makin tua, dah makin tua dan dah sekali dah akan sakit dan akan meninggal ataupun mati ataupun terjadilah hari kiamat. Tapi yang bagusnya ialah Allah memberitahu kita tentang tanda-tanda dia. Tanda-tanda bilakah bumi ini akan berakhir. Okay, supaya kita ni bersedia bila-bila masa yang yang bumi ini akan berakhir. Tapi bushra lakum, iaitu kabar baik untuk kita semua yang di mana dalam masjid ni, di dalam YouTube, yang masih ada iman di dalam diri, insyaAllah, yang masih mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iaitu kita tidak akan melihat tanda-tanda besar yang terakhir ataupun beberapa tanda besar yang terakhir. Kita akan matikan. Nanti kita akan ceritakan kalau kita ada masa, insyaAllah. Okay. So, hadis yang agak popular tentang hari kiamat ini iaitu satu hadis yang Ustaz akan bacakan. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه
Qala fa akhbirni 'anil iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam taka tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni عن الساعه. Qala ma mas'ulu 'anha bi'alam min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Okay, so dari hadis ni the interpretation dia daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata sedang kami duduk dalam satu majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang muncul bila hadis, bila perkataan if itu maksud dia sangat terkejut, macam tiba-tiba datang, so dia tak tahu dari mana lagi. So tiba-tiba muncul dalam majlis tu seorang lelaki yang pakai serba putih, berambut terlalu hitam. So maksud di sini ialah pada waktu tu korang bayangkan bukan semua orang pakai serban. Salah satu dia sebab bila kita nampak rambut, so maksud dia kat atas kepala dia tak ada. So dia pakai satu jubah, rambut dia hitam. Dia ada kesan bahawa dia seorang musafir, maksud dia dia senang cerita macam orang baru keluar mandi dan saya jumpa Nabi. Dan tiada antara kami yang mengenali dia. Lalu dia duduk kepada Rasulullah SAW, dia tengokkan melutut dengan melutut. So macam inilah, melutut dengan melutut. Dan ditemukan antara dia nampak tangan di atas merupakan Nabi. So dia duduk, so dia letak macam tu lah. Okay. Dia kata, ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Jadi Nabi pun katalah, Islam itu adalah kamu bersaksi ataupun bersyahadah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Dan hendaklah kamu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengerjakannya. So lelaki itu berkata, benar katamu. So Sayyidina Umar ni beli, first dia beli sebab bila Nabi cakap kat dia, kata Islam macam ni, macam ni, macam ni. Lepas tu orang tu jawab, eh betul. So dia macam, eh siapa mamat ni, siapa lelaki ni. Lepas tu berkata lagi, lelaki tu berkata lagi, beritahu padaku tentang iman. So Nabi SAW kata, hendaklah kau beriman kepada Allah, malaikat, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Jadi lelaki tu kata, betul. Jadi lagi lah beli, dua kali lah beli. Lepas tu lelaki tu berkata lagi, dia tanya lelaki lah, dia kata, beritahulah kepada aku tentang ihsan. So Nabi SAW berkata, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah itu di hadapan kamu. Sekiranya kamu tak dapat ataupun tidak dapat imajinasikan tentang Allah di hadapan kamu, sesungguhnya dia dapat ataupun Allah sentiasa melihat kamu. Senang cerita ialah kita, bila kita ibadah ni, kita ingat yang Allah tu ada di hadapan kita. Kalau kita tak dapat imagine benda tu pun, at least kita ingat Allah tu tengok kita. Dapatkan zuk ataupun dapatkan rasa sebegitu supaya ibadah kita jadi khusyuk. Okay. Kemudian lelaki tu kata, eh betul. So lagilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lagi beli. So yang keempat, cerita yang keempat ialah khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Okay. Akhbirni 'anis sa'ah. Okay, jadi Rasulullah SAW jawab, tiada orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya, Nabi senang cerita, Nabi pun tak tahu cerita pasal benda ni. Jadi, lelaki tu tanya lagi, khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. So, Nabi tak tahu bila akan berlaku kiamat.
sama juga dengan Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril pun tidak tahu bila akan berlaku kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa tandanya? Yang pertama ialah apabila hamba perempuan melahirkan tuan dia, itu yang pertama. Yang kedua, apabila engkau melihat orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, pengembala kambing berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Okay, itu yang kedua. Okay. So, so lelaki tu pun dia caw, dia beredar pada tempat tu. Dan Nabi SAW tanyalah dekat Umar. Biasa sahabat ni, sahabat yang kata sini-sini ni, biasanya Umar, Ali, Osman, biasanya duduk dekat dengan Nabi. Jadi pada waktu tu kebetulan mungkin Umar RA duduk betul-betul sebelah Nabi ataupun kehampiran tu. Jadi Rasulullah pun berpaling pada Umar. Dia tanya, Umar tahu tak siapa tadi? Umar kata, Wallahu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Biasanya kalau kita tengok dalam hadis, apabila Nabi bertanya kepada sahabat, sahabat akan reply balik, Allah wa Rasuluh alam. So Nabi kata, itulah Malaikat Jibril yang mendatangi aku untuk mengajar kamu tentang agama kamu. So kat sini bila Nabi cakap, Nabi kata atakum Jibril atakum ya'alimkum dinakum. So din dia terbahagi kepada tiga, tapi kat sini dia termasuk dengan hari kiamat. So dia cerita pasal Islam, cerita pasal apa lagi? Iman lagi, ihsan, dan keempat cerita pasal hari kiamat. Okay, so cerita pasal tiga tu dah biasa kita ceritakan, kita ceritakan yang keempat. Okay, jadi macam Ustaz kata tadi, bumi ini dia akan mengalami proses-proses untuk nak mati. Okay, kita kata nak mati. So, nak kiamat. So, banyak lagi hadis yang menceritakan tentang apa ini? Pasal tanda-tanda kecil. Cuma dia, Ustaz ambil yang beberapa yang penting. Yang pertama ialah kita cerita pasal apa yang dalam hadis ni ceritakan. Yang pertama ialah talidal amatu rabbataha. Yang pertama ialah hamba perempuan melahirkan tuan dia. So kita duduk dalam zaman ni tak pelik macam-macam berlaku. Maksud Ustaz ialah apabila anak kita menjadikan ataupun anak seseorang menjadikan mak ayah dia sebagai hamba. Ini salah satu penafsiran eh. Sebab ada penafsiran-penafsiran lain yang Ustaz ambil. Yang pertama ialah, penafsiran pertama ialah anak menghambakan mak ayah dia. Okay. Contoh, dia suruh mak ayah dia buat macam kata hamba abdi. Mungkin waktu masa Nabi SAW mungkin tak berlaku benda tu. Tapi mungkin pada zaman sekarang memang dah ada. Kita dah tengok dalam masyarakat kita dah terlalu banyak benda ni berlaku. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua ialah antara al-huffat al-arat al-alat al-asyak yatatawaluna fi bunyan. Yang kedua ialah engkau akan melihat orang yang tidak berkaki, orang yang berkaki ayam, yang bertelanjang, yang menjaga kambing-kambing, berlumba-lumba untuk membina bangunan. Benda ni sangat jelas apabila kalau brothers and sisters pergi ke negara Arab di Khalij. Negara Arab banyak eh. Ada yang ingat Mekah tu satu je negara Arab. Tak. Negara Arab ada banyak. Ada, tak selalu tak ada 26. Negara sahaja. Negara eh. Okay. So, negara Khalij, kalau nak ikutkan zaman sekarang, Khalij ni apa maksud dia? Dekat mana tempat dia? Dekat Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE tu Dubai lah, Dubai, Abu Dhabi, dan tidak lupakan Arab Saudi. So, kalau korang tengok dekat peta-peta ni, negara-negara ni sangatlah berlumba-lumba untuk membina negara yang menara yang sangat tinggi. Kita ada Burj Khalifa, kita ada Burj Arabi. Korang boleh google macam-macam. Even the tallest hotel in the world pun duduk dekat Dubai. The first, the tallest and the second tallest pun duduk dekat satu jalan yang sama, Sheikh Zayed Road. So
Diorang sangat gila membina bangunan. Even kalau korang tengok dalam YouTube, Dubai, Abu Dhabi ialah the fastest growing city in the world. Dia sangat maju. Korang bayangkan dari 70-an, dia ni ialah padang pasir yang kosong, tak ada tanah tandus, memang kosong langsung. Kemudian bila diorang dapat minyak dan ada kemasukan orang-orang barat invest dalam tu, dia banyaklah start building banyak-banyak benda. Dan sekarang kalau korang pergi Dubai, dan ustaz sangat anjurkan korang pergilah Dubai, pergi tengoklah bangunan yang diorang buat. Bukan kita nak amiz, tapi benda itulah yang telah disabdakan oleh Nabi SAW 1400 tahun lepas. Mungkin orang kata macam, kenapa Arab ni nak ikut macam Nabi? Maksudnya benda ni dah kata dekat-dekat kiamat. Tak? Benda ni dah dekat-dekat kiamat, so kita execute kan, kita buatkan benda tu supaya dia betul-betul dekat dengan kiamat. Benda ni Allahu'alam, mungkin dia dijodohkan dengan duit ataupun dia jadi mata duitan, so that dia orang buatlah benda ni. And even Malaysia pun, kita pun belum juga nak bina bangunan. Kita tak cukup dengan Petronas, kita buat dengan TRX. Lepas tu kita ada menara apa satu ke? KNB kan? KNB tu. Okay, so adakah kita termasuk dalam ni? Wallahu a'lam. Tapi kita pun belum juga nak membina bangunan ini. Okay. Yang tu yang pertama dan kedua lah. Okay. Yang ketiga ialah cerita pasal Dajjal. Dajjal. Okay. Dajjal ialah sinonim dengan masyarakat kita lah. Okay. So Dajjal ni, dia ialah manusia. Dia bukan orang. Dia orang lah. Dia bukan benda, dia bukan haiwan, dia ialah orang. Sebab apa diceritakan masa sahabat, waktu tu sahabat nama dia Abu Tamir Ad-Dari, beliau bersama dengan kumpulan dia pergi belayar. Jadi belayar tu dia terdampar dekat satu pulau. Jadi dekat pulau tu, senang cerita kita shortkan, pulau tu terdapat Dajjal. So Dajjal panggil dia. So Dajjal tanya pasal tiga benda. Yang pertama ialah pasal Tasik Tobroni. Okay, saya tak ingat tu tanya. Yang pertama ialah Tasik Tobroni. So Tasik Tobroni ni, kalau dia semakin kering, aku akan keluar. Macam tu lah maksudnya. So kat sini, Tasik Tobroni ni, korang boleh google. Tasik Tobroni ni, dia berada di Israel sekarang. So kadar air dalam tasik ni semakin lama semakin berkurang. Dan dikatakan tahun lepas dia hampir-hampir kering. Dia tak kering lagi, dia hampir-hampir kering. Sampaikan dulu boleh naik boat, kita boleh naik ferry atas tasik tu lah, boleh pusing-pusing atas tasik tu. Sekarang dia kata nak naik boat pun tak lepas, maksudnya terlalu cetek, boat tak boleh jalan atas tasik tu. Tu yang pertama. Yang kedua ialah pasal ladang kurma Baisan. Ladang kurma Baisan ni dulu pada waktu zaman Nabi lah, waktu zaman Nabi tu, dia masih subur dan dia mengeluarkan banyaklah dia punya pengeluaran kurma dia. Tapi apabila dekat Dajjal keluar, ladang tu akan menjadi kering ataupun dia akan banyaklah pokok akan mati. So sekarang apabila penyidik pergi dekat ladang Baisan ni, dia tengok kebanyakan pokok kurma dah mati. So tinggal beberapa batang pokok saja yang masih kekal, dan dia dah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dah nak mati. Yang ketiga ialah cerita pasal Nabi dah berhijrah ke belum. Jadi waktu tu Nabi sudah berhijrah. Jadi bila Nabi sudah berhijrah, maksudnya dah fulfill lah pasal nak kiamat ni.
Sebab Nabi punya hijrah, hijrah Nabi SAW ini salah satu tanda kiamat kecil. Dan benda itu sudah berlaku. Ya. Hadis lain mengatakan tanda kiamat, oh cerita pasal Dajjal, sorry, tak habis lagi cerita pasal hadis. Okay. So Dajjal ini akan keluar apabila dia akan keluar bersama dengan 500,000 orang Yahudi di Khurasan. Dia sorry, di Asfahan. Asfahan sekarang berada di Iran. Okay, so kita tahu Iran ni dia agak terkena dengan Syiah, mazhab Syiah. Tapi korang kena tahu juga di Iran ni juga dia merupakan negara yang paling ramai Yahudi selain dari Israel. Israel paling ramai. Kemudian yang kedua ataupun yang ketiga ialah di Iran. Kebanyakan dia di Asfahan. So bila Dajjal keluar ni akan ada 500,000 yang akan keluar dengan Dajjal membawa Toyalisah. Toyalisah ni satu kata macam bidak yang diletak atas ni bersama-sama untuk memerangi orang Islam. Okay, so bilakah Dajjal ni akan keluar? So Dajjal ni akan keluar apabila dua benda, dua tanda dah jadi. Dua tanda yang jadi. Nabi bersabda, hadis Nabi tidak menunjukkan turutan. So Nabi just sebut. Tapi ada ulama yang dia try untuk letak kronologi. Tapi hadis Nabi kata kalau satu dah berlaku, yang lain akan menyusul seperti biji tasbih terkeluar dari benang. So korang bayangkan tasbih tu bila terbuka, tercabut dari benang, terus dia akan keluar macam tu. Jadi kalau satu dah start, yang lain semua akan ikutlah. Okay. Yang saya cerita ni ialah tanda besar. Okay. Yang pertama ialah cerita pasal angin. Okay. Yang ni ialah menurut Ustaz Zulkifli Ali, seorang ulama Indonesia. Asap ni dia akan berlaku pada bulan Ramadan. Yang ni cerita Ustaz Zulkifli Ali. Wallahualam bila dia akan berlaku. Tapi berdasarkan penyelidikan Ustaz Zulkifli Ali ni, dia predict yang asap ni akan keluar pada 15 Ramadan. Dia dah predict tahun 2022. Dia start predict 2020 tapi tidak menjadi sampai tahun ni. Tidak menjadi. Wallahualam bila dah jadi, tapi bila mengatakan asap itu akan berlaku, bila asap itu akan berlaku dan akan tutup bumi selama 3 bulan. 90 hari. So dari 15 Ramadan, 30 hari tu kita dah melepasi Ramadan, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. Betul? Lebih kurang. Okay. So bila Zulhijjah ni, kita akan ada haji. Kita raya haji 10 Zulhijjah. Jadi orang bila dah habis dukhan ni, kita pergi dukhan, asap ni dukhan. Yang pertama ialah asap. Asap tu dia berdasarkan kebenikan dia, sampaikan kita tak nampak tangan kita. Asap punya kesan. Ya, time ni orang Islam ada lagi. Dia katakan yang bila asap sampai tak nampak tangan ni, dia akan dia akan menyebabkan besi berkarat. So apabila besi berkarat, apa-apa elektronik, apa-apa yang kaitan dengan besi, semua tak berjalan. Okay. So apabila benda tu berlaku, jadi manusia akan kembali ke zaman dahulu yang menggunakan kaki ataupun binatang kalau yang hidup lah. So waktu tu manusia akan menjadi macam seperti zaman dahulu menggunakan kaki untuk berperang. Sebab tu Ustaz sangat suggest untuk korang untuk mulalah masuk taekwondo, masuk silat, masuk benda-benda yang boleh mempertahankan diri. Sebab benda ni sangat membantu nanti. Wallahualam benda ni terjadi pada waktu kita.
pada waktu anak kita, cucu kita, wallahualam. Tapi kita boleh prepare. Okay? Jadi bila dah tak boleh pakai besi, dah tak boleh pakai gadget, gadget ni boleh buang. So waktu tu orang akan bersiap sedia untuk haji. So bila ke haji dekat Mekah dengan Madinah ni, dia akan akan ada satu serangan di Mina waktu tu. Pada waktu musim haji ni ada akan berlaku rebuhan ramai-ramai di Mina. Sebab wallahualam sebab apa, tapi yang ni berdasarkan penyelidikan beliau, akan ramai manusia mati pada waktu jamrah itu. Mina kan waktu kita jamrah kan. So waktu tu akan ramai manusia mati. Dan waktu itulah akan terdengar dia kes ataupun cerita pasal Imam Mahdi. Imam Mahdi dah start cerita, dah start berbunyi dah dekat waktu tu. Sebab dia dah nampak asap. Kemudian yang kedua ialah Dajjal. So Imam Mahdi ni selit antara asap dengan Dajjal tu. So Imam Mahdi ni ulama akan cari di Mekah dan Madinah. So Imam Mahdi ni dikhabarkan dia akan dilahirkan di Madinah, Madinatul Munawwarah. So dia ni dari seorang lelaki yang bukan siapa-siapa. Maksudnya dia orang tak kenal pun dia. Dia pun tak mengaku dia Imam Mahdi. Dia ni macam orang kata macam orang Allah Alam nak kata macam mana, tapi dia bukan orang yang kata kita nampak macam payah sangat, macam beriman sangat. Allah Alam yang ni berdasarkan pendidikan dia. So Allah akan ubah ke Imam Mahdi ni dalam masa satu malam. So bila Allah dah ubah, dia akan berlari antara Madinah dan Mekah. Bila pergi cari dekat Madinah, dia lari ke Mekah. So dia akan back and forth. Wallahualam, ini cerita dia. Tapi apabila berlaku pada Muharram, tadi Zulhijjah, Muharram, dia akan dibai'ah dekat Mekah, di Kaabah, di Hijr Aswad. Di Hijr Aswad ni dia akan dibai'ah. Dan pada waktu itulah akan dengar cerita pasal Dajjal. Dajjal akan keluar di Khurasan macam Ustaz sebut tadi, bersama dengan Yahudi-Yahudi yang lain. Jadi apabila benda itu berlaku, bila kita contoh dekat sini, kalau kita dengar Imam Mahdi dah muncul ataupun benda tu kita dah dapat, kita dah kata macam dah dekat-dekat, Nabi suruh kita berbai'ah. Kalau sempat, kalau boleh, kita bai'ah dengan Imam Mahdi. Iaitu kita travel lah pergi ke Mekah ataupun ke Madinah untuk kita bai'ah Imam Mahdi. Kalau tak boleh, carilah tempat-tempat yang Dajjal tak akan pergi, iaitu Bukit. Bila dah tahu benda ni, sama-samalah kita bawa family kita ke atas Bukit. Ataupun orang kata cengkuh pedalaman yang memang susah dijumpai. Sebab Nabi kata Dajjal akan kelilingi dunia ni selama 40 hari. So apabila dah tahu benda ni, sama ada kita pergi bai'ah Imam Mahdi, walaupun kita menyelusuri atas salji, kalau kita duduk terlalu jauh pun, try our best to bai'ah Imam Mahdi. Macam korang bai'ah UAE kan? Ingat-ingat. Apa yang korang bai'ah dengan UAE? Pray 5 times a day. Buat tak benda tu? Buat, alhamdulillah. Kalau tak buat tu, ingat balik. Korang berbai'ah dah dengan UAE. Korang janji nak buat benda tu. Okay? Korang dah janji dengan UAE, korang nak buat apa. Okay? Jadi korang ingat balik perjanjian tu. Kalau korang langgar janji, dipanggil sebagai pengkhianat. Ingat eh, Ustaz, remind balik pada brothers and sisters, pastikan apa yang korang bai'ah pada hari Khamis minggu lepas, pastikan korang buat. Iaitu janji korang dan UAE. Dan orang kata janji korang dan Allah juga. Okay, pada waktu yang sama. Okay. So, bila bai'ah dengan Dajjal ni,
Tak apa nak bayar dengan Dajjal. Angkat tangan sikit. Okay, nak berbilang. Okay, so Dajjal. Okay, bayar dengan Imam Mahdi. Okay, kenapa kita perlu bayar dengan Imam Mahdi? Sebab Imam Mahdi akan perangi Dajjal. Okay, so Dajjal pula, misi Dajjal ialah untuk menyesatkan semua manusia yang ada atas muka bumi ini. Dan sesiapa yang jumpa dia, confirm akan jadi kafir. Walaupun seteguh mana iman korang. Sebab tu, apa kita kata ubat ataupun apa pencegah kepada nak, tak nak jumpa Dajjal ni ialah kita baca Kahfi, surah Kahfi, ayat surah Kahfi hari Jumaat. Kalau boleh nak baca hari-hari pun dipersilakan, tapi Nabi sangat anjurkan untuk baca hari Jumaat. Kenapa? Sebab Dajjal ni boleh buat macam-macam benda. Dan ada hadis kalau tak silap, kalau Dajjal, na'udzubillah, kalau orang terjumpa Dajjal depan mata, kalau dia bagi air dan api, pilihlah api. Sebabnya Dajjal ni dia terbalik. Maksudnya benda yang baik dia akan burukkan, benda yang buruk dia akan bagi baik. Contoh kalau korang pilih api, tapi bila korang masuk ke ataupun pilih tu, korang akan dapat keamanan. Kalau korang terbalik, korang pilih air, maksudnya korang beriman dengan dia. Dan korang jadi kafir sampai ke hari kiamat. Korang akan join, korang akan bai'ah dengan Dajjal. Okay. So bila misi Dajjal ni pusing satu dunia selama 40 hari, okay, so misi dia 40 hari. Wallahualam, 40 hari tu maksud dia macam mana. Tapi Nabi beritahu satu hari tu macam setahun, satu hari yang kedua tu macam sebulan, dan kemudian yang ketiga tu macam seminggu. Tapi apakah maksud macam itu? Adakah sehari itu dia sangat lama macam setahun? Faham maksud Ustaz? Okay, sehari kita ada berapa hari dalam setahun? 365. Kita ambillah kalender Masihi, 365. So adakah sehari itu pada waktu itu, masa Dajjal keluar tu, sama dengan 365 hari punya panjang? Wallahualam. Yang ni tak ditafsirkan secara literal, maksudnya apa maksud sehari itu. Tapi ada pendapat katakan sehari itu ialah sehari kita 24 jam darab dengan 365 hari. So itulah maksud hari yang pertama. So kalau korang survive hari pertama tu, masuk hari kedua macam sebulan. So 24 jam darab 30 pula. Lepas tu 1 darab 7. Macam tu lah. Sampai last sekali dia akan jadi hari biasalah, hari-hari 24 jam ni. So sahabat tanya, macam tu macam mana kita nak solat, kita nak budget. So sahabat radhiyallahu anhu, mereka fikir yang satu hari tu panjang dia macam setahun. So dia tanya, bila kita nak solat? So Nabi kata agak-agaklah berapa period kita. Maksudnya subuh, antara subuh dengan subuh tu berapa period dia? Mungkin 5 jam, 6 jam. So mungkin kita solat subuh, solat zuhur, solat asar, ikut period kita sekarang. Dia punya time frame gitu. Okay. So yang tu yang sahabat tanya kepada Nabi. Kalau kita nak tanya apa kepada Nabi? Waktu tu ada wifi tak? Waktu tu ada makanan tak? Sahabat tak fikir benda tu. Sahabat fikir solat. Dia kata macam mana time tu orang nak solat? So sampai tahap tu sahabat punya keimanan tanya bila kita betul, bila umat pada waktu tu solat. Okay. Jadi bila dah habis misi Dajjal, dah pusing satu dunia ni, wallahualam dia pusing macam mana. So sikit lagi, dia pusing macam mana wallahualam, disebabkan asap tadi. Kalau perangai balik cerita kronologi yang pertama tu pasal dukhan. So dukhan ni akan merosakkan besi semua tu. Jadi wallahualam orang buat balik ke yang tu tak diketahui, tapi yang jelas dia Dajjal akan masuk ke seluruh lusuk bumi dan akan mengkafirkan siapa yang jumpa.
Dan last sekali dia akan kembali ke Madinah. Dia tak ada last, second last. Bila kat Madinah tu, akan ada seorang yang datang dan dia akan claim, dia kata kau lah Dajjal. Jadi Dajjal pun ambil gaji belah dia. Gaji belah dia, tanya ke dia, adakah kau mengakui aku Tuhanmu? Dia kata tidak. Tidak, sampai bila-bila pun tidak. So dia gaji lah. Gaji. So terbahagi dua, orang tu terbahagi dua. Lepas tu, dengan sihir dia, dicantum balik, dia kata, adakah kau masih lagi tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu? Dia kata, tidak. Sekali-kali tidak. Bahkan kau lah Dajjal yang Nabi pernah sebut waktu tu. So, dia tambah marah. Dia suruh pengikut-pengikut dia untuk bunuh lelaki ni. So, lelaki ni ialah orang yang terakhir yang Dajjal bunuh dengan tangan dia sendiri. Lepas tu, Dajjal dah tak boleh bunuh orang lah. Pada waktu tu juga akan berlaku 7 hentakan bumi ataupun 7 gempa bumi yang akan berlaku di Madinah. Dan orang-orang munafik dalam Madinah Munawwarah ni akan keluar dan menuju ke Istana Dajjal. Istana Dajjal ni berada di silap di barat, barat daya ke barat Masjid Nabawi. So dekat dia berhadap dia atas bukit. So istana dia ni kalau korang pergi Madinah dah ada dah dia tu. Istana tu dah wujud, dah dibina oleh kerajaan Arab Saudi. Cuma nak tunggu orang untuk duduk di situ. Dan apabila istana tu, bila Dajjal dah duduk istana tu, dia akan tengok dekat Masjid Nabawi, dia kata tu istana Muhammad. Istana warna hijau. So, bila benda tu berlaku, semua pihak akan ni shot terus. So, semua pihak akan bekerja ke Syam sebab Syam ialah tempat yang di macam Dajjal. Pihak Yahudi dah menjanjikan Israel sebagai dia punya apa tu, HQ, headquarters dia. Jadi Imam Mahdi pun akan pergi dan diorang akan pergi ke Dimashq ataupun Damsyik. Sebenarnya Damsyik dalam bahasa Arab Dimashq. So di Dimashq ni akan berlaku lagi satu tanda iaitu turunnya Nabi Isa AS. Dan Isa AS ni last kali cerita dia ialah akan bunuh Dajjal dekat Babul Lud. Babul Lud ni berada di Palestin. Dan kalau nak kata apa? Dajjal ni, Nabi Isa alaihissalam ni bila dia turun, dia akan turun dengan 2 malaikat, dia akan pegang 2 sayap malaikat. Dan bila dia turun, dia bau dia. Kalau sesiapa yang tidak beriman dengan Allah ataupun lebih tepat lagi kepada orang Kristian yang menjadikan Nabi Isa AS ni sebagai Tuhan, bila dia bau je Nabi Isa ni, bau je, dia tak jumpa lagi, dia bau je, dia akan terus mati. Dan Nabi Isa akan melawan dengan Dajjal sampailah ke Babul. Okay, so setakat itulah dahulu part pertama dan insyaAllah kita akan sambung lagi kalau ada masa luang dan peluang. Sebelum itu Ustaz ucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang menunggu Ustaz. So insyaAllah kalau ada masa lagi kita akan sambung part yang kedua. Diharapkan pengisian Ustaz ini bermanfaat untuk semua. Kita tutup dengan Ustaz Kafarah dan Surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.